bintang. Rasa tak hujan ni? Anginnya. Bintang ada. Haa, ada bintang. Ada bintang, mana tak hujan ni? Angin kuat sangat ni. Fokus kita punya enat, geng. Come on, enat. Oh, kisah apa nak kelapa sawit ni? Alah, kalau nak cerita panjang tentang kisah ni, panjang, geng. Nanti saya dah petang, nanti kita cerita lain lah. Ni kalau saya nak cerita balik, tak explore kita. Belum cerita je. Panjang cerita dia. Ini kan boleh tak? Sawit viral. Dah. Eh, kau dah baca doa, Wan? Dah. Bacakan aku sekali. Eh? Bacalah, semalam aku baca. Aku dah baca dah. Aku baca dua kali, tak salah, Wan. Lagi afdol. Amin. Eh? Amin je? Dah. Ringkas dan padat betul. Fazli, thank you. Go, 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 go. Ada tim Pala pergi sawit viral. Diorang tanya ni pergi sawit viral dengan sekawan ke? Pala tu kata, eh, bukan. Jangan banyak gunakan nama. Sawit viral tu. Supaya orang nampak dia sawit viral tu, orang masuk. Itu je. Go, Enat, geng. Okay, baik, geng. Malam ni, saya berdua dengan Aras. Kita repeat balik kat tempat ni disebabkan saya merasa ragu-ragu dengan apa yang korang sendiri tengok semalam, kan? Macam mana, kan? Korang sendiri kau sendiri nampak apa yang kita nampak. Ada satu benda hitam berdiri kat situ dengan mata putih, eh, Ras? Ah, macam mata putih kat situ. Semalam. Semalam kat depan sana. Hilang secara laju kat situ. Kira tiga dah. So malam ni kita repeat, repeat balik. Hitam bertanduk. Hitam bertanduk tu kat depan sana. Sebabkan last hari tu saya tak tahu. Macam-macam pula benda muncul kat sini. Mantap, geng. Teruskan. Aras jumpa satu tempat macam perkuburan lama. Mimpi. Siap mimpi lagi. Siap ada mimpi. Sampai ke rumah pun ada. Sebab benda ni banyak-banyak tempat, geng. Dia tak ada bersambung-sambung, geng. Jarang. Dekat sini dia macam ada benda dia nak sampaikan. Sampai sekarang kita tak tahu sebenarnya apa yang dia cuba nak sampai. Macam-macam barang kita jumpa kat sini. Macam-macam barang. Tapi kita tak pernah jumpa lagi lah, geng. Mana-mana orang-orang kampung ke yang tahu pasal tempat ni, yang memberitahu kawasan ni dulu sebenarnya apa yang pernah jadi. Tapi daripada explore kita yang selalu kita datang sini, seperti ada benda yang pernah jadi dekat dia sawit ni. Dekat mana kau? Ha? Kita jumpa bungkusan macam pocong tu. Ya, betul. Ingat tak? Weh. Wan, suara bayi, Wan. Ya. Oh, dah start dah ni. Kenapa berulang kali kita dengar, geng? Adik dia nak sampaikan sesuatu ni. Berulang kali, geng. Dia punya vibe macam mula-mula kita datang ni lima sekawan. Mula-mula yang kena gangguan teruk siapa? Syafiq sampai tak buat live. Sampai tak live, geng. Kalau korang nak kata konten, korang boleh dia tak live weh, 2 minggu weh dia tak live. Tanya viewers-viewers Pandarian, berapa lama Syafiq Salih tak live selepas kejadian kat sini, geng? Kalau nak buat konten dia takkan apa? Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri tak jalan tas. Korang boleh tanya. Berminggu-minggu dia tak live. 2 minggu juga oi. Lebih-lebih 21 hari. Lebih 2 minggu dia tak live hari tu, geng. Sebabkan daripada daripada sini, geng. Punca dia sini. Punca dia. Kalau dia nak, korang nak kata ini konten, takkan dia nak apa ni, dia nak risikokan tas dia tak jalan selama 21 hari. Geng, teruskan delay kita, geng. Teruskan delay kita. Korang tengok dia buat live kat rumah je. Dia tak boleh. Jangan stop, geng. Terus tu gerakkan. Jumlah, tinggi jumlah. Ya.
Ya, sambung pula sampai dalam rata-rata. Apa yang pijak ni? Aku sampai kena pindah rumah, geng. Kena pindah rumah. Teruk. Siapa yang pernah masuk masa saya punya, saya buat live kat rumah lama saya. Eh, benda tu sebabkan salah satu gangguan sini ke kan? Sebab ada orang datang bagi tahu memang tempat ni, punca. Mama Anji datang daripada Singapura semata-mata nak pagar rumah baru. Datang daripada Singapura tau. Mama Anji datang. Datang daripada Singapura semata-mata nak tolong pagar rumah saya. Mandikan saya dengan bunga, air limau untuk segarkan balik badan saya. Semua punca daripada sini, geng? Yes, punca daripada punca daripada sawit viral. Tempias dia kena dekat Syapik. Dekat Wan pun kena juga. Betul. Aku pun kena juga, geng. Sampai kat rumah. Kena kat sini. Bila? Oi. Oi. Aku nak tolong kau apa? Dengar tak? Ya. Yeah. Tolong kami. Ada satu keadaan tu, geng. Saya pergi bukan kat sini tau. Saya pergi tempat lain. Jauh daripada tempat ni. Saya geng, jangan kosongkan skrin, geng. Syapik kat rumah tengah live. Siapa ingat? Syapik kat rumah tengah live. Kita dengar Syapik panggil kita. Jelas. Betul tak? Ha, suara Syapik, suara Boy. Padahal masa tu Boy tak ada kat sini. Padahal kita, saya dengan tempat ni jauh. Syapik kat rumah tengah live. Korang pun tengok sendiri Syapik kat rumah. Syapik panggil. Tolong Wan. Tolong aku Wan. Aku sakit Wan. Tapi saya tengok live dia, dia tengah live. Macam tu punya teruklah tempat ni. Itu je saya cakap. Allah. Woi, lah. Woi. Woi, dengar nangis weh. Vivo dengar tak? Aku dengar dekat-dekat macam ni. Ni Wan dekat sebelah aku. Ha, sebelah-sebelah je. Jelas weh. Masalah sekarang ni, saya tak tahu apa yang berlaku dekat sini sebenarnya. Last time saya datang, dah tak ada sangat gangguan. Korang sendiri tengok. Dah tak ada sangat dah. Boleh dikatakan macam biasa lah. Adalah gangguan tapi tak teruk sangat. Tapi semalam tu, itu yang saya tanya arah banyak kali. Kau buat apa kat sini? Kau ada buka apa kat sini? Kau ada buat pembujaan ke apa ke? Arah kita tak ada. Itu yang buatkan dia, aduh, tak tahu nak cakap macam mana. Ada bunyi. Wan. Suara yang daripada bawah tanah tu. Ras, ni suara ni lah, Ras. Yang kita jaga dalam mimpi tu. Sama ke? Ni sama. Allahu Akbar. Sama, Ras. Woi. Woi, sama, woi. Sama, sama. Ni suara ni. Woi, meremang siap aku. Tolong kami, mengaung. Astaghfirullah. Ini suara tolong kami. Tu mengaung pula. Bunyi rapat ni. Dia bergema tau suara tu, bergema. Kuat. Allah. Weh, jelas weh. Macam mana aku nak buat? Okey, apa yang... Takkan kita nak cakap apa yang kita nak tolong? Macam mana? Apa yang kami boleh rungkaikan? Apa yang kau cuba sampaikan? Kau dengar tak? Raung siap. Dengar. Rumah, yang korang dah nampak sesuatu yang saya dengan Aras tak nampak, korang tolong bagi tahu ni. Kadang-kadang viewer nampak kan? Korang tolong bagi tahu ni. So korang kena alert mata korang. Korang kena alertkan mata korang juga. Kadang-kadang viewer nampak, kita tak nampak ke? Saya cuba kawal kamera saya, jalan saya cuba slowkan kamera saya seslow yang mungkin je. Supaya korang boleh fokus, saya boleh fokus. Aku dengar daripada depan sana kawan suara tu. Ya. Suara ni datang daripada bawah tanah. Korang dengar tak? Tu. Dengar tak, geng? Halus dia punya. Tapi dia meraung. Suara dia seperti kesakitan ni. Korang pasti jangan kesakitan. Jadi kita jauh lagi ni.
dia macam dalam tanah. Pasal dia bergema, bunyi tu datang dari bawah ni. Betul. Macam bawah tanah. Bismillah. Korang maintain baca bismillah 5 ni. Saya dah beritahu kat korang, maintain baca bismillah 5. Sambil-sambil tengok ni, sesekali teringat baca bismillah 5 tu. Okay, jangan putus. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you bro. Alhamdulillah. Itu kau, thank you. Oh geng, sikit lagi nut kita. Hoi. Ada yang gelap weh. Ada viewers bagi tahu. Ha? Belum pokok sawit ni ada kat sini. Dia ada dalam tanah perkuburan. Eh, betul ke? Tak tahu, dia orang cakap. Eh geng, ada viewer bagi tahu dekat Live Boss One, sebelum sawit ni ada, ni tanah perkuburan betul ke? Cukup confirmkan balik. Tak tahu dia cakap. Macam mana awak tahu? Okay. Ah, macam mana boleh tahu? Kita tanya orang yang berada di India tu, tak ada boleh cakap tu kan? Tak ada. Tadi tu bagi tahu kawasan ni ada lah, dia nampak benda-benda macam tu je. Dia cakap normal. Sebab dia kan nak cari lembu ni tengah-tengah malam semua. Kena confirm betul kan? Kena bagi traffic cam ni. Loker, thank you bro. Korang teruskan tap sekali ramai-ramai. Aku lihat live besar dah kali ni termimpi. Takkan saya tipu korang sampai masuk dalam mimpi pula kan? Astaghfirullahaladzim. Satu hari besok akan tahu. Kat sini Wan, sebenarnya setiap kali sebelum-sebelum ni kita buat explore, yang lima sekawan tu paling teruk. Ada viewer sampai ada yang kena rasuk pun ada. Tak main-main kan, viewer kena rasuk. Ada yang kena ganggu kat rumah, siap muntah sekali. Dia bukan satu dua orang geng, ramai. Sebab tu macam Bos Wan kata, kalau korang amalkan bismillah 5 tu lagi bagus geng. Baca bismillah 5 tu sambil tengok live ni. Rasulullah dulu pun cakap jaga bismillah 5 geng tu, untuk protect diri kita. Okay, zahirkan lagi, nyatakan lagi diri kalian, jelmarkanlah diri kalian. 5 fighter power saya mana geng, tolong hadirkan diri geng. Come on. Ada dua energi makhluk dekat kalian terlihat. Serislah Pak Jaka, dekat kita pun. Oi. Oi. Assalamualaikum. Oi. Oi. Dah. Gad, kau masuk bawa air masuk kereta luar kot. Aku tak sedap hati. Ada suara macam suara budak, suara bayi menangis geng. Memang usah memang. Kita orang memang dah ada dalam kereta dah pun. Wei. Cuba dengar. Hai, tikus kau beresing pula dalam hutan. Balik kalian. Balik. Ui. Usah dia. Allahu Akbar. Siapa yang gelak? Adakah kalian daripada kalangan jin? Gelak siap kat sini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ada yang gelak ke? Kita paus ni lima orang ni tolong bantu kan. Tolong bangun. Wah, dah start permainan dia ni. Dah start dah ni. Oi. Ada suara, suara seperti suara bayi. Suara gelak. Suara minta tolong. Dan macam-macam lagi. Tadi memang dengar siap. Oi. Wan, suara bagi salam, suara garau. Weh, suara garau bagi salam weh. Kau okey tak weh? Wan jarang. Weh, Wan kau. Kau jarang macam ni weh. Weh, aku rasa nak tumbang je lah. Weh, sakit je kepala weh. Boleh Wan, lawan Wan. Kita dah masuk ni weh. Kau okey tak? Orang tak orang ni? Perempuan lah. Ada perempuan panggil nama eh? Ada perempuan panggil nama aku. Hah, tu dah. Woi. Siapa kalian? Ni jelas. Betul lah kot Pak Cakar bagi tahu tadi tu geng. Sebab ni betul-betul dekat ni suara dia. Yang ni betul-betul dekat suara dia kat sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Wan dengar. Dengar geng. Pasang telinga. Aduh. Ya Allah meraung siap. Allahu Akbar. Woi. Woi yang ni aku meremang weh. Allahu Akbar. Woi seram siap. Kiri kanan depan belakang aku ni. Maksudnya meraung weh dia ni. Tangan kiri saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kalian mahukan? Dengar macam daripada bawah tanah ni Wan. Viewer dengar tak? Dia macam suara ni pernah timbul geng. Dah lama dah geng. Masa kita datang lima sekawan. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau nak apa? Ya jin. Apa yang kau cuba sampaikan? Kami datang ingin merungkai. Ada benda turun. Ada besar turun. Mana? Ada benda turun daripada atas ni. Ini macam daripada pelepah ni. Dia turun, melurut turun ke bawah. Ah, jeritan macam kesakitan ni. Eh? Kurang ramai-ramai bantu lu tap sekarang geng. Bagi sampai 1M. Bantu share ramai-ramai bagi sampai 5K. Go. Ada rezeki lebih boleh bantu Enhad. Go. Rezeki lebih bantu Enhad. Gi besar. Naikkan diri kita. Sementara itu kita nak fokus geng. Assalamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kau dah. Ini suara garau pula.
keep bagi tahu geng. Kerap bagi tahu, tolong, tolong kami, tolong kami. Aku tak sedap hati ni dah. Dengan angin macam ni. Biasa macam ni nak hujan dah. Ini langit cerah, bintang pun nampak, nampak tu. Ada bintang. Kalau ada bintang memang tak hujan ni. Ha, memang tak hujan. Tapi angin ni pelik ni, daripada tadi tak berhenti. Oi. Dalam. Aduh. Allahu Akbar. Dalam sana. Oi, panggil aku ke? Dengar tak? Datang daripada sana, geng. Ya, betul. Datang daripada depan ni. Allahu Akbar. Siutlah. Ini suara perempuan gelak tu. Ini jelas gila. Ini lagi astaghfirullahalazim. Ha, Wan. Tu, tu, tu depan. Depan, depan, depan. Baik, siapa tu? Assalamualaikum. Kalau orang tolong menyaut. Kalau orang tolong menyaut. Apa yang kau mahukan? Wei, jawab, wei! Kau panggil nama kami? Berinteraksi? Kami datang ingin merungkai. Wei, berbulan-bulan kami datang sini sampai sekarang. Kami tak tahu. Apa sebenarnya yang kau cuba sampaikan? Apa yang kalian cuba sampaikan? Ya, jin. Apapun kalian. Allah Akbar. Rasulullah. Wih, ini jelas, Wan. Aku dengar suara keluar, siap. Alert. Jangan berpecah, jangan berpecah. Alert. Weh, tak boleh berpecah siap macam ni. Aku pun goyang siap ni. Kalau macam ni. Bunyi dia. Aku jarang goyang ni. Goyang aku malam ni. Astaghfirullahaladzim. Dengan angin kuat, geng. Aku bangun kat belakang saya. Aku tak belakang saya. Saya depan belakang dengan dia. View dia boleh nampak belakang. View saya nampak depan. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ni aku dengar daripada depan ni. Mana weh? Bagian sini. Tak tahu bagian sini ataupun bagian bawah ni. Dia buat bagaimana sini? Dia macam bergema siap. Tunjukkan lagi. Geng, cuba korang flashback balik. Benda-benda mesti dia berkaitan dengan kubur, geng. Aku nampak keranda dekat atas pokok pun ada. Kat bawah nampak seolah-olah ada kubur. Dah lama, geng. Benda ni berbulan-bulan, geng. Allahu Akbar. Assalamualaikum, bang. Kalau ada orang, tolong menyaut. Wan, aku rasa bukan orang ni, Wan. Kalau aku tak buat begitu, aku tak ke depan ni. Jarang aku rasa macam nak patah balik ni lah. Oh, yang siap. Assalamualaikum, ya jin. Mari kalian nyatakan lagi dengan jelas. Wujudkan lagi dirimu. Oi. Dengar tak? Wan, suara budak menangis lagi, Wan. Allahu Akbar. Dalam hutan suara budak. Mana pergi budak tengah malam dalam hutan, woi.
Kalau sekejap ni saya kena pasakkan untuk ni buang kolam ni lah. Itu nanti saya minum yang minum. Ras, wangi Ras ni Ras. Kau sana ni. Eh, wangi siul. Oh. Eh, Wan. Ni wangi aku pernah hidu eh. Wangi weh. Oh, wangi apa siap ni? Aku pernah hidup hari tu. Kau wangi ni. Kau wangi ni. Ada bau, ada wangian geng, bau. Tiba-tiba datang. Mirul, Mirul. Razihan, Nur Razihan. Nur Razihan, Nur Razihan. Dah tak ada lah. Mari kalian perlihatkan lagi dengan jelas wujud dirimu. Ya khadamu khadam, ya khadamu roh, ya khadamu jasad. Woi! Astaghfirullahaladzim. Woi! Woi, Wan, marah ni, woi. Woi, goyang siap aku. Woi, woi, woi. Ini dah pelik dia. Woi. Allah Akbar. Siutlah aku terbawa kunci rumah pula. Hai, lupa nak simpan dalam kereta. Astaghfirullahaladzim. Weh, jarang besar macam ni, Wan. Suara dia. Allah Akbar. Cerah, betul-betul cerah. Tapi ni macam gelap. Macam korang berada di di sekeliling tirai. Aku nak pergi ke depan yang tak berani. Siuk kena sergah macam ni. Wan, kita kena... Sekejap. Nak kena tenang ni pegang game. Tengah suara. Tenang, Ras. Kita kena tenang. Aku bukakan Wan. Permainan. Aku bukakan permainan. Siapa pun yang berada di sini. Siapa pun yang berada di sini, aku bukakan permainan. Apa pun yang berada di sini, aku bukakan permainan. Kemari kalian. Kemari baik. Wih. Ras, Ras. Wih. Oh, apa? Hoi. Siutlah goyang tu aku. Mari. Bukakan permainan. Mari. Weh, tak payah buka, Wan. Dia dah datang dah ni, weh. Aku bukakan permainan. Kemari kalian! Mari! Apa yang kalian mahukan? Apa yang kalian mahukan? Aku cabar kalian! Weh. Aku tantang kalian! Siapa pun yang berada tenang, di sini! Tenang, Wan, weh. Tenang, weh. Kemari kau! Dia pancing kita ni, Wan. Oi, tak boleh tahan aku macam ni, Ras. Aku nak buat explore saja hari ni, weh. Masalahnya suara tu suruh keluar, Wan. Dia pancing, weh, emosi kita ni. Ayo, kemari kalian! Weh. Kemari! Wan. Tunjukkan diri kau! Kemari! Kau kemari! Kau kemari! Relax lah, Wan, woi. Woi, kau dengar suara tu, Ras. Berapa lama kau nak tahan macam ni? Tak, makin kau tinggi suara, kau dengar tak suara tu? Aku memang nak dia keluar pun. Woi, mencabar siap malam ni. Berapa lama lagi kau nak main macam ni? Woi, mencabar siap malam ni aku. Walaupun ya, berdua aku goyang siap. Hantar lah. Wan, dia pancing kau, Wan. Supaya emosi, Wan. Kau kena ingat tu. Ras, dia nak pancing. Aku nak lewat dia keluar. Kalau kau mampu, kau keluar. Astaghfirullahaladzim. Kalau kau mampu, kau keluar. Astaghfirullahaladzim. Aku cabar kau. Aku seorang cabar kau.
Dengan dia tak ada urusan dengan kau. Aku sendiri jabat kau. Tenang, Wan. Weh, dah sampai main rumah anak bini kau nak tenang apa? Tak, suara ni suara jahat tau. Suruh keluar. Masih rapat dengan kita suara ni.